Masjid
aku kasih pertanyaan banyak tuh. Ada di mana? Dari setiap amalnya, dari setiap ajaran orang itu.
Karena kalau setelah bangun, semuanya segala selamanya, pernikahan total duit kepada musiknya, maka musik itu kami awal pertama. Jadi, usahakan. Dan tidak semuanya sepuluh. Seperti kita bawa, kita berikan siasat. Ada sembilan yang sudah diidentifikasi oleh saya terkait dengan bukti bahwa beliau adalah seorang pewaris dari Kepok Ibrahim. Dan mengenai pikiran-pikiran pemahaman-pemahaman baru, pasti dari itu disampaikan kepada Nisar, kepada saya, seluruh-seluruhnya sudah disampaikan. Dan dasar besar kalau sekarang kita ikhlas dari pernyataan adalah lebih benar melihat tentang siapa usul kawan. Dan mengapa awal-awal bisa pada saat tahun bisa luas menyampaikan pemahaman-pemahamannya? Karena yeah, we
Hasyim Abdul Qadir di hadza zaman. Pada saat itu apa Anon? Apa dulu berapa? Pada saat sekarang sebenarnya kita mesti sadar sebelumnya, yang ini sebelumnya bahwa mengobat yang kita baca setiap bulan tidak hanya berlaku kepada dua Hasyim Abdul Qadir dan yang ini berlaku sudah, tak berlaku kepada dua Hasyim Abdul Qadir dan yang ini Muhammad Abdul Qadir. Kaitannya dengan Nabi sebagai sahabat Rasulullah.
semua umat Islam akan terlibat. Itu sama kembali nanti ya. Nanti mereka semua sudah berada di mana masyarakat. Semua sudah terangannya. Semua berada kita suruh
di alam bawah. Ya, kita sudah tidak, kita tidak usah bukan hanya bukan berjuluk bumi, karena kita akan berlari. Kita juga bukan berlari, karena masih itu. Apa itu yang mengalami kita tidak menjadi, tidak punya ATP. ATP di alam bawah. Tapi bukan hanya Islam KTP, kita menjadi semua apa dan punya KTP di malam. Jadi sekali lagi, bahkan sekarang kalau di orang lain banyak, tapi dengan mereka niatnya yang lama ini model mata ya. Kalau kita lagi mau menyampaikan, kan itu dari mana? Kalau kita sekarang ini dengan kereta api dan lupa menyampaikan kepada niatkan di dalam hati bahwa hati ini adalah masuk ke dalam kalisah patah. Kalau tidak, itu dimana-mana, itu tidak jadi. Jadi, berbentuk-bentuk saya ingin menyampaikan keluar iman yang jelas ini bisa menjelaskan kepada poin iman. Nah, lalu kemudian menyampaikan niatkan bahwa niatkan thank you.
Kemudian, sekarang apa? Kita dengan teknologi, bukan hanya satu-satunya.
keluaran tahunnya saya, makanya yang mau jadi panjang tangan kan tulisan dari kawan dan tahun ini kawan itu belakang itu tahun-tahun dari kawan di sini dan alhamdulillah dengan ujian di kawan semua itu namanya yang diselamatkan oleh apa kawan itu banyak melalui kawan sekarang pada saat ini siapa saja yang gak mau, belum mau atau dan tidak merasa dia ada bintang jauh tidak mungkin akhirnya ambil tapi pada saat ini Tapi sekarang
bulan sudah diramalkan oleh ada amalan yang oleh kami dirahsiakan. Orang pun mati mal di Ramadan. Nah, apa sih menemukan kata mati Ramadan? Sehingga apa kalau apal dari nama saya kami bulan bulan Ramadan hanya satu pada masanya yang membuka rahsia mana keon? Ini mau lu? Selamat.